jom kita tengok close up pada apa yang saya buat tadi. Basically, teknik harmoni ni, harmonization, sorry. Dia adalah banyak guna dengan teori lah. Sekejap, saya tukar clean so you guys can hear. Okay, basically dalam teori muzik, kalau kita nak harmoni, saya akan ajar, tadi saya buat tiga harmoni. Saya nak mention dalam video ni satu je kaedah harmoni. Ada banyak kaedah, tapi saya nak mention yang paling senang dan paling mudah, iaitu kita menggunakan note yang ketiga di dalam sesebuah scale tersebut. So, for example, okay, dalam scale A minor, kita gunakan ni adalah root note. Ni adalah root note dia. Root note scale A minor, iaitu note A lah. Note ketiga adalah note C. Okay. So, untuk kata kita main tadi, saya main untuk harmoni dia, kita start dengan note yang ketiga di dalam scale tersebut, iaitu note C. Tapi menggunakan kaedah permainan yang sama lah. Kalau kita nak harmonikan note tersebut, kalau yang paling senang contoh harmoni adalah kita main saja note ni. Tekan satu, kemudian kita tekan yang ni sama. So, kita main sekali. So, kita boleh dengar dia punya bunyi harmoni tu. Kalau you guys yang ada macam saya guna loop pedal, you guys boleh loop melodi tersebut. Macam tadi saya main. Tapi start dengan note yang ketiga. And then ikut creativity you guys lah. Ikut creativity masing-masing. Ada setengah orang guna fifth ataupun ya, banyak lagi. So dan dalam kaedah permainan ni, you guys memang guna creativity lah masing-masing. Ada setengah orang mungkin yang harmoni tu dia nak guna bending. Ikut apa yang masih ikut apa yang you guys nak sampaikan di dalam solo tersebut lah. Itu je lah saya nak mention dalam ni, dan juga sebab dia tak banyak sangat benda yang nak highlight. Cuma benda penting adalah you guys kena tahu bentuk scale mengikut instrumen yang you guys main. Benda teori ni boleh diaplikasikan dalam semua jenis instrumen. Gitar, bass, piano, vokal. Semua yang pentingnya you guys kena tahu untuk instrumen macam gitar. Instrumen gitar ni, you guys kena tahu bentuk scale lah. You guys kena mahir dengan scale yang you guys nak guna tu. Kena mahir dengan dia punya bentuk. Itu je.